teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku, Sam A. So, apa kabar teman-teman semuanya? Masih bertemu lagi di channel yang sama, di channel yang sama, di kesempatan yang berbeda. So teman-teman, kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit bernostalgia tentang masa-masa waktu masih kecil, atau lebih tepatnya masa kanak-kanak yang mungkin kita masih berbahagia sebelum negara api menyerang. Kita memiliki kebahagiaan yang sangat hakiki. Jadi sekarang semuanya terkena negara api, jadi banyak banget yang terkena serangan. Jadi belum sempat berbahagia anak-anak sekarang, tapi sudah yang mungkin istilahnya hidupnya kurang bahagia, atau masa-masa kecilnya kurang bahagia, dan mereka banyak melampiaskannya. So teman-teman, kali ini aku mau mereview 5 permainan lima permainan tradisional yang mungkin sekarang jarang ditemui. So langsung saja guys, teman-teman semuanya, semoga kalian suka dengan video ini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe. So langsung saja kita ke permainan yang pertama. Jadi ini adalah permainan pertama kita guys, teman-teman semua. Oh, guys, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah permainan pertama waktu kecil. Mungkin buat kalian yang udah pernah mainin, mungkin udah pernah ya, mungkin ya. Ini namanya permainan ini namanya ulet-uletan guys. Ulet-uletan apa ular ini kok. Nah, lihat kan. Jadi ini terbuat dari daun kelapa pilihan. Jadi cara mainnya cuman gini aja. Pasti kalian udah pernah yang dulu, kalau misalnya kalian main-main sama teman-teman kalian, pasti pernah mainan ini guys. Pernah mungkin ya. Jadi cara mainnya itu cuman kita gini aja. Siapa yang lebih panjang, dia biasanya menang, teman-teman. Jadi panjangnya segini, teman-teman. Ini biasanya nggak cuman bentuk ular, tapi ini biasanya ada yang bentuk belalang, udang, burung-burung gitu pokoknya. Jadi banyak banget, tapi aku bisa buatnya yang ini aja. Yang ular-ularan ini lebih gampang dan lebih simpel. So, ini mainan yang sangat unik. Iya, ularnya siapa kecil seperti ini ya? So guys, langsung saja kita ke permainan yang ke mainan yang kedua. Apalagi nih. Jadi di permainan yang mainan yang kedua ini ada ini guys. Ini teman-teman apa? Ada bola. Ini kayak ini dulu buat mainan ini terbuat dari janur pilihan. Oh, janur pilihan. Kayak Malika aja. Ini terbuat dari janur pilihan, teman-teman. Ini namanya kalau dulu di tempatku ini dibuat mainan kasti. Mainan kasti. Jadi ini adalah bola kasti, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu pernah mainan ini, pasti pernah tahu kan. Dulu ini biasanya diisi sama batu, kalau nggak gitu sama bola bekel ya biasa, supaya berat. Ini nggak ada isinya, teman-teman. Cara mainnya cukup simpel, kita cuman butuh beberapa orang buat mainin bola ini, teman-teman. Jadi cukup simpel banget, kita tampil kayak gini.
kita tampil cukup gini aja. Jadi seperti ini mainnya, teman-teman. So buat teman-teman, kalau misalnya kalian pernah mainin mainan ini atau permainan ini, so jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah ya, apa pengalaman kalian ketika memainkan mainan ini. Kalau dulu sih aku pernah punya pengalaman saat main sama temanku dan aku dilempar pakai ini kena kepala dan nangis dulu, teman-teman. Aku jadi malu banget sih. Waktu itu masih waktu apa ya, zaman-zamannya SD kalau nggak salah, sekitaran tahun 2000 berapa? 2002 kalau nggak 2005 ya. Masih cupu-cupunya dulu suka banget sama bola ini. Ini termasuk tingkat sulit loh buatnya tingkat sulit. Aku aja nggak bisa, ini tadi dibikinin sama adikku. Adikku bukan zaman kids zaman now, tapi kids zaman old. Jadi cara mainnya seperti ini, teman-teman. Ayo sini. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang permainan ini, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. So, langsung saja kita ke permainan yang ketiga. Jadi permainan yang ketiga ini gak jauh beda sih sama permainan yang tadi. Terbuatnya juga dari apa ya? Dari daun-daun kelapa, tapi ini lidi, teman-teman. Jadi teman-teman pasti tahu ini buat apa? Cara mainnya cukup gampang. Jadi ini ada sabun. Jadi kita celupin ke sini langsung. Jadi ini buat apa ya namanya ya, balon-balon, kok balon-balon apa ya? Apa namanya, Bu? Nah, kalau di sini namanya pelembungan, guys. Jadi ini banyak jenisnya, guys. Jadi banyak jenisnya, teman-teman. Jadi buat kalau misalnya kalian pengen yang besar, kalian bisa pakai yang besar. So pasti kalian yang mungkin sekarang ya, buat teman-teman mungkin sekarang masih banyak sih yang jualan apa, sabun ini buat pelembungan ya, buat pelembungan. Buat balon-balon kayak gini apa yang dijualan sekarang mungkin kalau nggak 2000 1500. Kalau dulu masih zaman SD ku itu dijual seharga kalau nggak salah 500, kalau nggak salah 500 perak. Itu udah, ini bukan pakai ginian lagi, tapi pakai udah plastik giniannya. Lubangnya ini udah pakai plastik. Kok gak bisa ya? So buat temen-temen yang mungkin sekarang atau dulu yang pernah yang dulu pernah mainin ini, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman apa, tulis aja di komen di bawah ya. Wes, seneng banget. Langsung saja kita lanjut ke permainan yang keempat. Jadi di permainannya mainan yang keempat ini aku punya lidi, teman-teman. Lidi tapi kita
yang namanya zaman dulu ya, kalau misalnya kita punya mainan baru atau apa ya, pokoknya kita punya hal-hal yang baru, kita merasa senang meskipun itu sederhana, cuman seperti Lidi ini guys, teman-teman. Seperti ini kita udah bahagia banget kalau dulu. Kalau sekarang mainan kayak gini, kalian pasti dikatain ah deso. Mungkin kalian kids zaman now kok mainnya gituan. Jadi ini cara mainnya ini guys. Ini teman-teman. Jadi ini ada tusuknya, kayak tusuk cilok, tusuk cilok. Jadi kita masukin ke sini, ke lubang ini. Ke lubang ini, jadi kita putar-putar kayak gini. Sederhana banget, tapi ini dulu suka banget dan bikin bahagia banget. Sebelum negara api menyerang, ini mainan ini populer, teman-teman. Di kalangan anak-anak SD atau SMP itu masih suka sama ini. So, misalnya teman-teman, ini nggak tahu namanya apa ya. Kalau ini di sini namanya putar-putar lidi gitu. Putar-putar lidi. Jadi ini ya, kalau misalnya teman-teman tahu, kasih komen di bawah apa namanya permainan yang satu ini. Oke? Mungkin yang beda banget ya sama permainan zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu masih belum ada gadget, kalau sekarang kan mainannya sehari-hari, mungkin kalau pulang sekolah itu udah ambil HP langsung kita main game online. Nggak kayak dulu. Kalau misalnya dulu kita pulang sekolah, ya udah langsung main aja, nggak tahu ke kebon atau kemana, kita biasanya kita mancing sama teman-teman sampai sore kita masih belum pulang, dan dicariin sama mama sarap sama mama, dibawain sapu suruh pulang. Jadi ini sederhana banget teman-teman, ini terbuat dari apa ya, lidi, dan ini cuman diikat seperti ini. Oh, bisa kalian lihat di sini. Tapi ini dulu sangat istimewa sekali kalau buat anak-anak dulu teman-teman. Istimewa. Jadi bisa bujing. Oh my god, oh my god, oh my god, yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So teman-teman, langsung kita lanjut ke permainan yang kelima. Ke mainan yang kelima. So teman-teman, aku punya senjata mematikan. Senjata mematikan. So teman-teman, di permainan yang kelima ini aku punya ini pelepah pisang ya. Ya ini pelepah pisang tapi ada modifikasi kayak senjata gitu, tapi ini senjata gagal teman-teman. Jadi ini niatnya ini mau bikin AKM tadi. Jadi bikin AKM ya, jadi AKM kok kayak gini gitu. AKM kok kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang dulunya pernah mainan kayak gini, pasti udah pernah tahu dong. Kalau misalnya dulu kita mainan, ya kita berimajinasi seakan-akan kita seperti di film tembak-tembakan. Kita berimajinasi menjadi seorang John Rambo kan dulu waktu zaman-zamannya. Dulu masih 2000 berapa ya, pokoknya itu suka banget nonton sama film actionnya John Rambo. Jadi kita terinspirasi berimajinasi menjadi John Rambo. Mungkin teman-teman kalau yang sekarang pasti ini membayangkan bahwa aku menjadi seorang yang di PUBG Mobile, PUBG Mobile Real in Life. Tembaknya apa, senjatanya jelek kayak gini teman-teman.
busha, busha, busha. Mainan kayak gini aja dulu udah apa ya namanya apa? Suweneng banget kalau misalnya apa? Ini aja dulu. Dulu aja pernah ini. Aku minta dibuatin kayak gini ke temanku sampai nangis. Soalnya aku enggak bisa bikin mainan sendiri dulu. Jadi minta dibuatin sama teman-teman dulu. Jadi dia kalah-kalahin gitu pokoknya. Bisa kalau punya ginian dulu kita main perang-perangan di apa di kebonan kita apa ngumpet-ngumpet kayak layaknya ya seperti di apa di film-film gitu pokoknya ya. So buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman nih punya pengalaman tentang mainan ini silakan komen di bawah jangan sungkan-sungkan ya kalau soalnya masa kecil itu emang bahagia banget kalau misalnya kita sudah merasakan hal-hal yang mungkin sederhana mungkin yang kita belum pernah dulu yang namanya gadget tapi sekarang kan kids zaman now kan udah apa ya nggak mengenal yang namanya mainan kayak gini teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang generasi sekarang mungkin ini kalian katain ah bodoh banget orang itu mainan kayak gitu aja udah seneng banget nih. Kalian kalau misalnya mainan ini teman-teman kalau kalian hidup di zaman kami mungkin kalian merasa ya seperti apa yang kami rasakan ketika waktu itu. Disha, disha, disha. Oh, disha. Itulah 5 permainan tradisional yang kita sudah review teman-teman. Yang pertama tadi ada ini teman-teman. Yang pertama ada ular-ularan dari daun kelapa. Dan yang kedua ada bola kasti teman-teman. Kalau di sini namanya ini bola kasti. Kalau misalnya ada teman-teman punya nama lain, kalian boleh komen di bawah ya. Ini terbuat dari janur juga, dari daun-daun kelapa. Nih. Dan yang ketiga ada mainan sabun. Kalau dulu kalian pasti dimarahin sama mamamu kalau suka. Kalau misalnya kalian mainan ini mungkin kalian suka dimarahi sama mama kalian semua. Soalnya sabun di rumah bisa habis. Dan yang ketiga ada puter-puter lidi. Puter-puter lidinya diputer-puter. Dan yang kelima ada pelepah pisang lagi teman-teman. So buat teman-teman yang mungkin suka dari 5 mainan di bawah di depanku ini kalian coba komen di bawah apa saja pengalaman kalian ketika memainkan mainan 5 mainan tersebut. So terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah support channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini subscribe segera ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten yang aku buat, jangan lupa untuk like dan kasih komen kritik apa saja yang kalian kasih ke aku itu buat bahan masukan nanti ke depannya channel ini akan gimana. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman kalian semuanya dimanapun kalian berada dan dimanapun teman-teman kalian berada kalian share saja jangan malu-malu yo. Dan jangan lupa yang terakhir subscribe ke channel ini. So thank you banget buat yang udah nonton and don't forget to stay love. I love you baby. I love you.